Dede, Bang Bi. Ada dia. Om, selamat ya, Pak. Mau belah durian yang ini apa durian yang ini nih? Aduh. Iyalah, belah durian lagi. Mana? Apa? Pasang. Iya. Kita mau pasang gini nih. Pasin giblah. Ini masuk terus masih saya. Thank you ya. Apa ini? Konsepnya apa nih? Konsepnya apa? Konsepnya itu pedesaan. Jadi kalau kita ada di sini. Oh, ada media lihat. Oh, ini media masa ya. Tadi amuk gua. Beda. Bukan. Iya, multimedia. Jadi apa nih? Iya, jadi kita tuh pengen ngasih kesan orang datang ke sini itu orang bisa flashback lagi ke masa kecilnya, ke zaman dulu dengan pedesaan yang masih apa tradisional, terus suasana juga masih asri, masih hijau gitu kan. Terus emang ada asri welas. Bukan asri welas. Beda. Aslinya beda. Ini asri maksudnya rindang gitu loh, masih apa? Masih di sekitaran apa? Nature lah. Jantung kota BSD ya. Enggak jauh juga dari tol. 40 menitan lah kalau dari yang dari Jakarta juga enggak terlalu jauh, Jakarta Selatan. Jadi tiduran sih tadi gua pas di jalan nih. Kenapa gitu? Nyaman kan tolnya kan? Iya, nyaman kan. Nyaman tolnya. Tapi ya. Tapi nggak apa-apa. Dusun Konco bagus sih, terobosan baru anak muda bikin kafe seperti ini mengingatkan kita jauh. Kita nggak usah jauh-jauh ke Cianjur ya. Sekarang ini mantep. Apa? Kalau biasanya setiap restoran ada makanan jagoannya kan, signature-nya. Kalau di sini jagoannya apa? Apa jagoannya nih? Signature-nya ini ada ayam kampungan. Iya. Adaannya. Kan kalau ayam kampung udah bisa. Ini bener-bener kampungan ya. Jadi udik ya. Dari kampung ayamnya. Ikan udik kan belum tentu kampungan. Yang kampungan itu. Jadi yang beda itu emang ada ayam. Orang. Iya, itu emang kampungan. Karena ayamnya emang enggak tahu diri dia. Curhat ya. Begitu. Terus habis itu karena enggak tahu diri di kampungan. Iya, dipotong. Masak. Soalnya ya, apa yang menjadikan itu apa nak diapain? Bentar Mas, pala aku nih Mas. Ayamnya itu diapain? Olahannya itu dalam bentuk apa? Nah, jadi FYI asik. Oke. Okay. FYI. Jadi for your information atau apa? Jadi gini loh. Jadi menunya itu adalah dari mama, resep mama semuanya. Oh, jadi dari nyokap. Biasanya aku di rumah itu sehariannya dimasakin sama nyokap. Okay. Terus kepengen buka tempat usaha, akhirnya jadilah tempat usaha ini. Gitu. Biar orang bisa tahu masakan nyokap itu seenak apa. Gua kalau cuma diomong-omongin doang kurang gitu ya. Gua harus nyobain langsung nih. Ya, nyobain langsung ayam kampungan ya. Apakah kampungan seperti orang-orang yang suka menghujat tapi pakai fake account? Kalau Sunda juga kurang lebih sama kayak gini kan, pasti kan. Sunda kurang lebih sama kayak gini ke saung-saung. Cuma bedanya di sini kayak atapnya pakai joglo. Iya. Jadi kayak lebih ke kejauh-jauhan ya. Emang Jawa sih. Emang Jawa karena di sini orang Jawa guys. Iya. Coba kasih dong dikit pakai bahasa Tegal. Jangan lupa untuk mampir ke restoran gua dong. Iya. Nganggo konco-konco kabeh. Ajak lalet mampir ke Dusun Konco. Dijamin rasanya enak. Dijamin enak makanannya, enak. Makanan khas rumahan, ya keluarga sana nih. Orang Indonesia, bahasa Indonesia itu mah. Emang campur-campur kayak gitu. Oh, coba jangan lupa mampir bawa keluarga kalian. Diajak lalen mampir, nggak bawa sedulur, nggak bawa konco-konco KPM, meneng dusun konco, ya. Ajan. Ning kene bisa nganggo kumpul kabeh pokoke ngo. Konco-konco batir-batir. Lah apa pakenyo.